Guys, thank you udah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Friends, jadi gue lagi antri ayam Tennessee atau ayam pan, mungkin ayam goreng pedes dari Tennessee. Ini ada di Chinatown di Los Angeles. Antrinya katanya orang depan gue bisa 2-2.5 jam. Gue pernah berapa kali kesini tapi gue nggak pernah coba antri. Kalau gue ada antrian tuh parah. Jadi gue mau coba sih ayamnya seenak apa. Lihat seenak apa. Moments later. Kadang-kadang ada 3. 1, 2, terus ada gue dari belakang gitu. Jadi ada 3 versi antrian. Terus kita restoran itu di depan sono. Hour later. Nah, udah mau sampai nih. Dia banyak juga tuh. Jadi sekarang kok kira-kira udah 1/2 jam lebih deh. Terus tadi orang yang sebelumnya bilang, dia baca di Twitter, katanya orang ada yang nunggu 2.5 jam hari ini buat ngobrol dia. Gak tau apa enaknya. Ya, depan tokonya udah mau sebentar lagi mau pesen nih. Jadi gue bakal pesen sandwich sama ayam gorengnya. Mungkin levelnya medium 1, ini udah sebentar ini. Jadi hasil antrian gua sejuman. Terus gua sekarang sama Laura lagi nih. Dia baru nyampe. Baru nyampe gue. Kita sekarang lagi ada di LA. Dan Evan tadi udah ngantri sejuman untuk apa? Holy Trace. Jadi itu ayam dari Tennessee, dari Nashville, Tennessee. Terus menurut orang lokal sini sih katanya enak banget. Mereka rela antri berjam-jam buat ini. Jadi menu itu cuma 2. Jadi cuma ada sandwich. Nih, sandwich pakai daging ayam dan tusuk. Ini tebel banget tuh ayamnya, gede banget. Dan cabenya kalian bisa pilih. Iya, ada level-levelnya. Terus gua ada pesan ayam-ayam juga. Jadi tadi kita pesannya level, kalau yang saya sendiri levelnya hot, kalau ayamnya levelnya medium. Gak mau terlalu pedes soalnya ntar bakal aku makan. Iya. Coba dulu. Gua coba sandwichnya ya. Gua coba ayamnya ya. Jadi tuh rotinya lumayan empuk-empuk gitu. Dia bumbunya itu ya pasti pedas, ini aja gue medium rasa pedas. Mau gue makan ini ayam gue yang hot pas masuk mulut udah pedas banget. Iya, ini lumayan pahit sih rasanya. Jadinya bubuk cabe gitu, kayak dia pakai bubuk cabe. Menurut lu gimana? Worth it gak 1 jam? Tadi
biasa aja. Guys, buat kalian yang antri 1 jam kayak menurut gua enggak usah deh. So good story. Jadi kalau menurut gue ya, mungkin kalau lu ordernya jangan terlalu pedas. Jangan yang terlalu pedas. Jadi ordernya itu kalau memang benar-benar kalian mau cobain juga, order cukup yang medium aja kali. Medium udah mentok nih. Karena gue pesan yang di atas medium yang paling parah. Ini nggak bisa dibanggakan di price. Iya. Dan untuk chicken wingnya aja medium aja udah pedes banget gitu. Jadi kalau menurut kalian mau cobain boleh, tapi pesan yang nggak usah terlalu pedas. Hey. Itu review kita. Nanti kita mau review nyalain lagi di Kota Los Angeles sama Kota Los Sarut. Kita mau keliling-keliling nih. Oke, jangan lupa ya, subscribe, karena subscribe itu nanti